Akan, ya, akan. Lapar. Kita masak lontong ini ya. Lontongnya. Oh, sudah ada pepatah mengatakan mau masak batu biar jadi makanan. Ini batu beneran nih, bro. Tuh. Ini batu beneran nih. Tapi hanya untuk menutupi cetakan lontong biar tidak mumpul. Lontongnya udah matang, kita tiriskan. Ini bikin 100 lontong. Di dalam cetakan ini ada daunnya ya, guys. Ada daunnya, daun pisang. Nanti tinggal ngelupasin biar lontongnya jadinya bagus bulat-bulat. Nah, udah selesai meniriskan lontong 100 batang. Ini nanti kita lepasi dari cetakannya. Ini masih panas ya, masih panas ini. Nah, ini yang kita buka ini. Nah, ini daunnya kelihatan. Nah, ini untuk lebaran ketupat besok. Sebentar lagi masak ketupatnya. Ini ketupatnya. Kalau tadi lontongnya, ini ketupatnya, guys. Umuk. Sebentar lagi masak ini. Ketupatnya enggak banyak ini. 30 aja. Kita ramein tuh besok ya. Dilepasi dari cangkangnya. Ini apa? Bagus, guys. Loh, cakep. Waktunya kita ke musola. Kita untuk selamatan lebaran ketupat, lur. Ini rutinitas setiap tahun setelah ada magengan, kemudian malam selikuran, hari raya, dan sekarang hari raya ketupat ini saya sepilkan apa yang dibawa kita ke musola atau langgar ini. Ya, tuh ini ya, sayur, pet, lontong, sama ketupat. Ah, ini kita bawa. Yuk, berangkat. Kan, kan.